Masih bersama saya Amanda Lia dalam Kompas Madiun. Saudara, operasi pasar minyak goreng curah khusus pedagang pasar terus digelar di pasar tradisional Kabupaten Madiun. Namun sejumlah warga umum dan pedagang kecil justru kecewa dengan operasi pasar ini, lantaran tidak bisa mendapatkan minyak goreng curah. Operasi pasar minyak goreng jenis curah kembali digelar oleh Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Madiun. Kali ini operasi pasar minyak goreng curah menyasar para pedagang di Pasar Sayur Caruban Rabu siang. Sebanyak 6.000 liter minyak goreng curah disiapkan untuk mengendalikan harga khususnya bagi para pedagang pasar. Setiap kilogramnya dibanderol dengan harga Rp14.500 untuk dijual kembali dengan harga Rp15.500 per kilogramnya sesuai head pemerintah. Akan tetapi sejumlah warga umum dan pedagang kecil yang bukan pedagang pasar juga turut ikut dalam antrian. Alhasil mereka pun kecewa karena tak bisa membeli minyak goreng yang mereka harapkan. Karena minyak goreng yang disiapkan hanya khusus untuk pedagang pasar dan UMKM yang telah mengantongi surat rekomendasi dari desa. Kami pedagang kecil, Mas. Maunya kita kan sulit. Ada sih minyak goreng banyak, tapi kan harga kita terlalu mahal. Untuk harga kue saya kan minim gitu loh. Kalau harga minyak tinggi, kita kan nggak bisa jualan. Oke, terus. Makanya begitu kita dengar ada minyak turun, kita cepet-cepet. Ternyata nyampe sini nggak bisa. Katanya yang diutamakan pedagang pasar. Oh gitu. Iya. Terus yang disampaikan bagaimana untuk pihak penyelenggara ini? Saya minta beli. Kalau bisa ya pedagang kecil ini diutamakan begitu. Ini antri apa sih? Ya, antri minyak. Saya pedagang kecil di rumah, cari link minyak enggak ada. Ada tapi mahal sekali. Berapa, Bu? Di sini? Di sini 24. Itu minyak yang kemasan itu ya. Iya. Kalau minyak curah bagaimana di sini keadaannya? Kosong. Sekretaris Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Madiun berdalih, jika saat ini operasi pasar minyak goreng curah memang baru menyasar pedagang pasar dan UMKM. Selanjutnya, jika telah tercukupi, dapat dimungkinkan operasi pasar migor ini akan menyasar masyarakat umum. Tujuan kita, sasaran utama kita adalah pedagang minyak goreng ya, yang ada di pasar, dengan tujuan agar stok itu selalu ada di pasar dan masyarakat gampang untuk membelinya. Jadi yang pertama itu, yang kedua kita memang menyasar pada UMKM yang memang bukan minyak. Kan banyak sekali UMKM kita yang membutuhkan minyak goreng. Itu kita yang dahulukan. Jadi kalau itu sudah tercukupi semua, baru kita mungkin melayani masyarakat umum. Sejak ditetapkannya head minyak goreng curah sebesar Rp14.000 per liter, sampai saat ini dinas telah menggelontorkan sebanyak 30.000 liter minyak goreng curah kepada para pedagang pasar dan UMKM. Namun jumlah tersebut masih jauh di bawah kebutuhan masyarakat Kabupaten Madiun. Tim liputan Kompas TV Madiun, Jawa Timur.